Pak Ustaz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustaz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah. Nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagiaan. Belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah. Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.